Halo guys, jumpa lagi di channel Yavi Game. Kali ini Yavi main Roblox lagi guys bersama Damdimdum. Halo Damdimdum. Jadi kita ini ngebangun rumah ya guys. Ini ada di map Dream Heaven Tycoon guys. Damdimdum di sebelah sana rumahnya, di rumahku guys. Nah, ini kondisi kita baru mulai cuma dapat $10 aja guys, dan ini per detik kita masih $5. Masih dikit banget guys. Terus kita juga kalau mau apa, kamu udah jadi? Belum, dijual. Kalau kalian uangnya mau cepat banyak, ada gempa mobil. Harus ngebangun dikit-dikit guys, nyicil. Kamu udah punya tempat mobil? Kamu punya tempat parkir mobil? Aku belum punya dong, aku aja masih baru. Coba, coba. Tempat mobil, beli mobilnya mahal. Beli mobilnya mahal. Beli mobilnya mahal sekali guys di sini. Coba kita lihat. Waduh, tuh lihat tuh guys, harganya mahal-mahal, tapi per detiknya sudah mulai meningkat guys. Tapi tuh ada di nanti dulu, rumahmu udah jadi, rumahku belum. Ntar nih uangnya. Emang dia belum ada gentengnya ya, Pi? Kamu belum ada gentengnya? Belum, aku juga, aku aja nih baru ininya doang, kerangka. Baru kurang ke rumahnya. Kamu masih mending. Kita boleh balik dulu ya. Iya lah, bolak balik terus ini. Kamu masih mending, udah ada itunya, udah ada pintunya. Aku baru satu pintunya. Bantu semuanya ya. Langsung semua, gimana caranya kocak. Uangku aja masih sedikit tuh. Uangnya masih sedikit sekali guys. Nih kalau uangnya masih sedikit, kita harus bolak balik terus guys, biar uangnya cepet terisi. Ini tanaman gantung. Wow, tampak depan udah jadi guys, keren sekali ya. Tampak depannya udah jadi. Kamu udah ada tanamannya belum, Dum? Udah. Aku juga udah ada tanamannya nih. Oke guys, ini sambil kita nunggu ya guys. Sambil kita nunggu uangnya guys, kita ke rumah Damdimdum dulu kali ya guys ya. Kita main-main. Oke. Dum, aku kayaknya mau ke rumahmu dah, Dum. Boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi nunggu uang. Oke, aku ke rumahmu dulu dah. Ini ada kendaraan ya guys. Nih kendaraanku ada kayak gini guys. Motor sakti guys. Tuh motor sakti tuh. Aduh, belok. Aduh, duh. Sebentar. Aduh. Gimana cara ngeremnya sih? Nah, ini motor sakti nih guys. Mana dia rumahmu dong ya? Jauh. Oh, suara motornya kenceng banget ya guys. Nah, itu dia guys, rumah Damdimdum. Halo Dum. Oh, ini kamu udah ada parkirannya? Itu. Tok, aku mau masuk dong, parkiran buka. Aduh, aku gak bisa masuk guys, karena ini punyanya Damdimdum, dikunci sama dia. Jadi lewat dalam ya, Pi? Ngawasin tuh guys, rumah Damdimdum udah bagus kan. Di sini ada sofa-sofanya, ada AC. Tuh, lihat. Ini untuk parkirnya guys, bengkelnya tuh, ada alat-alatnya juga. Kok mesin cucimu taruh di sini sih? Ya emang. Buat cucinya di situ kamu. Oh, rumahnya keren lah guys, pokoknya ini. Tapi tuh, seperti ini guys rumahnya guys tampaknya. Kenapa Dum? Tok, kamu lagi ngapain? Di luar. Lah, kamu di luar ternyata. Oke guys, aku kayaknya mau ngumpulin uang dulu ya guys ya, biar aku bisa ngebangun seperti rumahnya Damdimdum. Ini guys, sekarang perkembangan rumahku guys. Nih aku udah beli garasi mobilnya. Tapi ya guys. Bisa ya, Yapi? Bisa. Terus ini udah ada mesin cucinya juga guys. Tuh, udah lumayan bagus ya perkembangan rumahnya ya guys ya. Ini
Ini kita bangun lagi guys. Oh ini karpet ya. Tapi ternyata kita jauhan. Iya kita jauhan, tadinya kita deket nih. Gak tahu guys, ini kita disconnect mulu guys. Nah di sini guys, aneh. Tapi cuma tadi dulu. Ada tempat sampah, nanti dulu dong. Rumah kamu udah besar, rumahku masih kecil. Kamu rumahmu udah bagus ya. Tuh nanti bangun deh. Nyalain itu. Ya, nyalain apa? Tapi tebak-tebakan. Nah ini aku udah ada nih dong parkiran mobilnya dong, sama kayak kamu nih. Ini pintunya juga guys, kita pasang ya guys. Oke mantul. Sampah kita kelarin garasinya dulu guys. Bangku kerja ada meja kerjanya juga guys di sini guys. Meja bengkel. Iya meja bengkelnya ada juga ternyata ya. Sini ada lampu. Oke, bengkelnya udah jadi. Kita sekarang bagian inti rumahnya, guys. Ini kayaknya bakal ada TV juga di sini, guys. Tuh, tapi uang kita habis. Oh my god. Kita harus ngumpulin lagi, guys, uangnya. Karena butuh banyak sekali uang, guys, kalau main tycoon ini. Ngumpulin uangnya bukan kaleng-kaleng. Banyak sekali, guys. Aduh. Tuh kadang kayak gini guys tuh, suka nge-lag dia tuh. Tapi dia gak bisa. Aku suka nge-lag dong, gak bisa diklik. Aduh, aku kumpulin uang dulu dah guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ini ngebangunnya ya guys. Biasanya kita bangun meja. Di sini ada tirainya guys. Tapi dia udah ada kulkas. Jadi punya deh. Ada lemari. Dia udah punya lantai 2. Kamu udah punya lantai 2. Aduh, aku belum punya dong. Lantai 1 aja aku baru jadi. Tapi aku di sini lantai 1 udah ada AC-nya, guys. Tuh. Jadi mau udah bikin. Tapi coba tuh, aku ada TV-nya, bisa main PS, guys. Tuh ada stick PS-nya loh. Ya, keren ya, banget. Ada TV-nya. Kamu juga ada TV-nya. Ada tempat duduk nenek-nenek. Tempat duduk nenek-nenek, tempat duduk kakek-kakek ada enggak? Ada. Ini per detik aku udah 2700, guys. Sekarang udah makin cepet ya, guys, untuk pengumpulan uangnya. Nenek-nenek. Dan di sini di garasi masih ada yang belum, guys, ternyata. Nenek-nenek. Oke, di sini kita bangun lagi lemari. Tapi terus. Tapi punya lantai 2 ya. Aku belum punya, tapi lantai 1 ku kayaknya udah mau kelar dah, Dom. Tapi masih kurang sih uangnya sih. Tapi aduh, masih kurang dah, guys. Ternyata guys kurang banyak sekali. Di lantai 2 mahal-mahal ya, Pi. Mahal-mahal. Aduh, lantai 1 aja aku belum kelar, Dom. Apalagi lantai 2. Lantai 1 aja udah mahal-mahal banget. Sekali bangun langsung naik harganya, kocak. Kita jadi ngumpulin uangnya, jadi butuh banyak sekali guys untuk upgrade ruangannya. Aduh, sambil nunggu guys, sambil nunggu uangnya, aku kayaknya mau nonton TV dulu aja guys. Aku duduk dulu di sini sambil nungguin uangnya guys. Oke. Oke guys, uangku lumayan guys, udah ada 700 ribuan dolar ya guys. Kita bangun lemari, cuci piring tuh, udah lumayan bagus guys dapurnya nih guys. Ini ada tanaman, kita bangun ya. Oke mantap, ini ngebangun rumah emang biayanya tuh gak dikit guys. Biayanya tapi, sangat banyak. Tapi, kenapa dong? Punya duit gak? Punya lah kocak, tapi uangku dikit dah. Rumahnya demo duit. Bagusan kamu udah ada lantai 2, aku masih lantai 1 dong. Lantai 1 ku belum kelar. Ini aku lagi bikin kamar mandi dulu. Di sini ada rak juga guys. Oke mantul. Kamar mandinya udah oke. Di sini ada karya seni. Pinky. Oh my god. Dimana lagi kah? Oh, peralatan dapurnya guys. Kita kumpulin uang dulu guys. Kita ngeklaim dulu uangnya di depan. Baru kita beli peralatan dapur. Dan sekarang per detiknya udah 4.500 ya guys ya. Jadi uang kita makin cepet loh. Yeay, uangnya makin cepat terkumpul guys. Oke.
Jadi kita beli alat-alat dapur tuh. Ada ya, pencuci piring, kulkas, ya, ada cuci tangan. Ya iyalah, uangnya banyakan kamu. Dam dim dum. Udah, lantai satuku kayaknya udah kelar dah. Lantai satuku kayaknya udah kelar, guys. Nggak ada lagi loh. Coba aku tanya arah tuh. Lantai satuku ternyata sudah kelar, Dum. Aku sekarang ngebangun lantai 2, guys. Karena lantai satunya udah kelar. Belum kelar ya, Pi? Belum kelar ya? Aku kira udah kelar, guys. Ternyata ini masih kita ngebeli tangga dulu, terus harus ada yang dibeli-beli lagi, guys. Oh my god, tertipu aku, guys. Kukira sudah kelar, ternyata belum kelar. Bener dam dim dum, guys, belum kelar. Masih banyak ya, Dum ya? Iya. Dedo, indah rumahnya. Iya, rumah kamu indah banget. Kamu lantai satunya ada semua ya? Udah. Belum. Aduh, aku tungguin uangnya dulu, guys. Tuh, masih ada beberapa yang harus dibeli. Baru nanti kita ngurusin ke lantai duanya, guys. Ini sambil nunggu aku duduk dulu di sini, guys. Ini ada. Ini api duduk. Oke, tuh ada kipas angin. Ini api. Oke, guys, uangku sekarang udah 700.000, guys. Kenapa, Dum? Udah 200.000. Tadi Dedek bisa beli mobil deh. Jangan, nanti kamu pasti bisa beli mobil duluan. Dam dim dum per detiknya udah 11.000-an, guys. Aku masih goceng. Beda jauh dengan dam dim dum. Oh my god, dia bener-bener udah bagus banget rumahnya. Dam dim dum lantai duanya udah ada itunya, guys. Udah ada. Iya. Tuh, guys, kata dam dim dum jangan lupa di like, guys. Di like ya. Nanti atuh buah. Yang belum like di like dulu, guys. Biar dam dim dumnya juga seneng tuh. Di like katanya, di like. Nanti atuh buah. Tuh, guys, jadi kita masih seperti ini ya, guys. Dam dim dum lantai duanya udah jadi. Udah ada tembok-temboknya, dia aku belum ada, guys. Nih kita ke rumah dam dim dum lah, guys. Buat ngeliat sebentar. Coba aku pastiin dulu lantai satuku udah kelar ya. Oke, kita lihat tuh lantai satu kita sudah kelar, guys. Kita abis ini ke rumah dam dim dum, kita lihat. Oke. Ini lantai duanya tuh, guys. Lantai duanya seperti ini ya tuh. Masih belum ada yang dibangun. Sekarang kita ke rumah. Ada tamu. Anita cantik banget. Halo Anita, cantik banget. Dia udah punya mobil? Belum punya. Dia udah punya mobil tuh, guys. Si Anita cantik banget. Guys, kita ke rumah dam dim dum aja. Anita, aku pergi dulu, Anita. Kamu kalau mau main ke rumah aku main aja, tapi aku pergi dulu ya. Aku lagi nggak di rumah. Aku mau ke rumah dam dim dum, mau lihat rumah dam dim dum lantai duanya soalnya udah jadi. Dak dum, lantai dua sana mahal-mahal ya? Uangnya harus banyak yang ngumpulinnya ya? Oh my god, uangnya harus banyak, guys, untuk ngebangun lantai duanya. Kita lihat ya, guys. Benar gak sih dam dim dum lantai duanya udah rapi? Mana ke rumahnya kok belum muncul? Itu dia, guys. Tuh kan, guys, lantai duanya tuh, lihat udah ada temboknya ya. Dia udah jadi lantai duanya, guys. Keren banget, guys. Kita coba masuk. Ini lantai satunya dia juga udah kelar. Lantai duanya di sini ada kamar tidurnya tuh, guys. Tuh, tapi kamu atapnya belum beli ya, Dum ya? Belum. Atapnya dia belum beli, guys. Oke lah, guys, kayaknya videonya aku akhiri dulu sampai di sini ya, guys. Aku mau ngumpulin uang dulu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena Yavi Game upload video terbaru setiap harinya loh. Bye.